masih baru. Ini masih baru, orang kaya, hemat. Hemat energi, hemat biaya. Oke? Okay? Game 2-1 ya, setengah set dulu ya. Main betul. Jangan lome-lome ya. Jangan kaget kita tuh cover pengana. Hah? Jago dia main double? Iya. Dia ya. Juara-juara kami. Juara apa? Juara dua antar lingkungan. Biar yang penting so juara. Ada judulnya juara. Oh jadi ngoni pandang enteng dang juara lingkungan juara RT. Siapa ya? Aduh. Hei, jangan diem. Ngana abis mukul begitu, ngana haga tuh bola. Emang di sini ada 3 orang, ada Kak Medi, ada orang, kok ngana? Siap, tuh kaki aktif terus. Mana ngani bilang dia jago main, hah? Mana ngoni bilang dia jago main double? Aduh. Kak Medi ini lagi datang bulan, he. Lagi hari ketiga lagi sakit-sakit kepala ini ya. Kak Medi seturun main, kok ngoni main-main lagi. Kak Medi seturun main, kok ngoni main-main. Kak Medi seturun sparring, terus wow. Kalian main-main. Turun. Pembukaan terima servis double harus selalu turun. Ken tunggu. Tutup nyi. Sakit kepala Berapa dek? Barusan juga itu arah bolanya tuh kami ini mau begini. Dimiringin dikit pakai ini. False lagi tuh mainannya. Bagus. Hei, ayo. Oh iya, bagus kote angko. Hei, kalau di latihan, set poin-poin pertama, kedua, sama yang tadi. Tunggu, tarik nafas dulu. Poin 1, 2, 3, pas latihan nguni oke lah, nguni mati sama deng dia toh. Belum dapat lihat DP permainan. Mar jangan pakai di pertandingan. Di pertandingan tuh yang paling penting 3 poin pertama. Itu menentukan nguni pe mental. Apalagi yang mental-mental suka goyang. Ambil di 3 poin pertama, oke? Kalau di latihan kayak tadi ngana bikin kami disok jantung, enggak apa-apa lah latihan. Mar di pertandingan 1 sampai 3 sampai 5 itu fight. Aduh. Lihat posisi saya, tangan di mana, kaki di mana. Tapi kalau false kuat, pasti selalu bisa ngarahin. Go, siap. Si Julia celana merah set. Nah, itu pukulan blessing ya. Kan? Up. Up. Yah. Di
Dia cop kanan, set, salah, harusnya smash ke tengah, kosong tuh. Ayam! Ngana tadi abis smash, kalau bisa ngana cepat. Abis smash, smash ulang, kan dia suka bongkar dari posisi. Ngana abis smash, ngana cop, copnya juga nggak terlalu tipis. Jadi dia siap, masih bisa lagi dia siap buat mukul. Cepat, kasih belajar cepat nih kaki. Kurangin ayunan ya. Hop. Oi. Sorry Dek, berapa? Ayo tolek. Baca mah. Lihat yang baju biru, pembukaan terima servis. Set. Di bawah, diayun lagi, salah. Stop. Coba ulang tuh tadi servis. Coba servis Pak dia. Servis di arah yang sama. Arah pada pe kiri. Enggak bisa begitu. Eh, sini. Walaupun ngana pemain single, ngana harus tahu. Main double, servis ulang. Ke kiri. Jadi kalau main double, enggak ada yang begini. Atau apalagi begini. Terima servis namanya kan pembukaan. Pembukaan ngana ngumpan, bagaimana selanjutnya? Dari pembukaan ngana langsung tekan kayak kami di barusan. Mau itu sodok belakang, mau itu setengah depan, mau itu net, semua ambil di atas ini nih. Nih, bukan begini. Kalau Kak Medi ada begitu, Kak Medi seumur. Kak Jay seberumur. Tapi Ngoni, harus gimana caranya bola semua di atas. Pukulan di atas semua, oke? Okay? Dek, lari akan tutup pintu. Jadi, pas pembukaan itu langsung, set. Mau itu setengah, net, sodok, atas semua ya. Berapa? 54. Tiap pembukaan, set, turun. Wajib untuk double ya. Boleh colong ya. Colong boleh. Servis colong boleh. Begitu. Boleh. Begitu boleh. Eh, peraturan pertama apa? Ah, kurang dapat dengar? Berarti selalu benar. Kurang kencang? Berarti selalu benar. Ya, peraturan pertama apa? Berarti selalu benar. Nah, dapat dengar? Berarti selalu benar. Nah, berarti servis tadi nggak fault ya? Ya, sip. Servis set. Tuh, harus terarah juga ya. Jangan tak iko. Rata-rata orang kalau misalnya semain scan begitu keterusan, hati-hati. Tadi manfaatin bola tadi so itu ngana lurus saja. Sabrahaya. Mau ulang? Pressing. Bagus. Ngana kalau cepat bagus. Tolek. Service body. Body maju, set, tangan putar. Itu scan body namanya. Bisa begitu kalau false-nya udah kuat. Alfiar! Baju ungu, set, placing. 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 Set. Karena habis pukul, set, naik lambat. Set, naik lambat. Kalau begitu jangan terlalu full. Jangan terlalu sampai situ. Jadi begini aja nih. Nih. Naik lagi.
68. Terima servis pembukaan. Set. Turun. Walaupun setengah tetap harus turun. Kurang deh itu, Dek. Mana mau kemana itu? Sodok nggak sampai belakang. Setengah di sini kan, setengah. Mana kasih pas Kak Medi petangan sekali sini. Kak Medi banting sana. Tuh, itu apa lagi? Hati-hati kasih bola, Dek. Ngoni kasih bola cuma jangan asal balik. Harus ada tujuannya dong. Bule juga barusan begitu. Si Hila barusan ngana bingung. Di pojok belakang enggak, setengah enggak. Pas kali Pak Kami di sini. Si Bule juga sama di sini. Harus ada tujuannya kemana? Setengah, sodok, depan. Maksudnya jangan kasih ke dekat lawan. Hei! 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 Nih, set. Benar, smash. Kedua set, turun lagi menekan. Harusnya ketiga kali, turun terus, jangan dibentahin di lob gitu. Dek! Awas, Ovier. Kalau setembak, dia saya kembali tanggung, tembak terus, jangan sampai lob. Ini bukan single. Di sini kan harus bisa main double ya. Kak Medi suka ngoni, Kak Medi dan Kak Jai. Pemain single mar harus bisa double juga, oke? Okay? Wait, wait. Blokan cepet, set. Nice, itu gunanya tangan di atas. Toh, set. Itu fungsinya tangan di atas. Ngoni lihat dia, cepat toh. Cepat. Langsung dicegat. Lacing, bagus. Si Hila yang bagus. 7 ya? 7, 13. Si Endut, so. Out. Devi nyangkut. Tenang, terima servis, jangan kesusu. Angkat tangan dulu kalau belum siap. Jangan dia buru-buru servis, ngana jadi ikut. Oh, cepat. Kalau ngana pe posisi kurang pas, tangan dulu angkat. Body maju, tangan putar set. Nah, itu namanya scan body lagi. Itu cuma mantan pemain olimpiade yang bisa. Kami ini kan olimpiade pelajar. Mau servis colong apa muka? Los. Ay. Kalau posisi so tertekan begitu, nggak bisa diayun, Dek. Karena cuma bisa flick. Naik cepat, flick. Jangan naruju di sini, Pak Kamedi. Kasih datar. Nah, jadi ini cuma begini. Coba ulang, Bule. Ulang. Kalau ngana begini, kan terlambat, toh. Masih mau ayun begini, terlambat. Gunanya tangan cepat di atas, jadi sewaktu-waktu ada bola tajam, kita tinggal flick. Nggak perlu ngayun, apalagi karena raket di bawah kan ngangkatnya lama. Out. DP service out. Kami dibilang tangan dulu naik kalau belum siap.
Berapa? Kuat, nggak dapat dengar. 11-14. Dek. Tole. Tole. Alah, sorry. Ini yang namanya jatuh bangun di latihan harus kita bikin juga di pertandingan. Yang seperti Kenzi main waktu single di Kuningan kemarin ya. Ada pepatah untuk olahraga bulu tangkis gini. Bertandinglah seperti berlatih dan berlatihlah seperti bertanding. Nah, ini dia namanya. Jadi, jatuh bangun di latihan bisa kita bikin juga di pertandingan. Kalau bisa nggak jatuh juga sih lebih bagus. Tapi maksudnya, kalau kita jatuh itu kan berarti kita sampai benar-benar mau maksimal. Oke, guys. Tunggu-tunggu, stop. Ji, tolong tutup, Ji. Silo. Bang, tutup, Bang. Mama nggak bisa lihat. Untung kami di belum siap. Silo, nak, tutup full. Itu silo banget, Bang. Bang. Blessing. Dek. Bagus, usaha ngana, usaha jemput bola ada. Sekarang pasti nyangkut nanti enggak. Berapa? Ngoni hitungnya kami ini enggak fokus bah hitung sekarang. So bagoyang-goyang. So berputar di sini. Berapa? 12-15. Bodinya maju lurus, set, tangannya diputar, scan body lagi. Itu cuma pemain olimpiade yang bisa. Olimpiade lingkungan. Olimpiade antar kota. Dek! Flashing, bagus. Dek. Out deh. Ovier. Duh, chop tinggi sekali bule. Gatal, yang ungu gatal mau mundur. Komunikasi ya, kalau misalnya tadi ada bolong begitu. Bataria, Jul, heal. Berapa? Papa, secepatnya nah. Tinggal benerin arah bola. Hoi. Hey.
Bagus. Mana pe usaha cover Pak Kamedi? Bagus. Mar, selain ngana cover Pak Kamedi, ngana arah bola jangan sembarangan biar lebih enak, oke? Okay? Ayo, apa itu? Berapa? Hah? 5-7. Tahan kong game torang. Masuk. Enggak apa-apa. Kenapa bilang sorry? Di lapangan musuh. Out. Ah. 7 sama. Ayo tahan. Kami ini selalu main semaput ini. Cover ya, Ovier. Dek. Los. Dek. Oi. Dek. Itu ngani pe posisi salah, oi. Buangan dari siapa itu salah ya? 8, 7. Ada salah buangan, salah posisi tuh. Ambil di bawah, tanggung pasti. Ngana pe setengah nongol terus, Sofier. Hei. Ngana pe di sini nongol terus begini. Coba kasih sini. Daripada ngana kanan begini nongol, mending kiri. Awas. Tadi ngana begini ya. Sini. Mendingan kiri. Sini, Dek. Servis cepat, Nut. Tapi lebih di atas ya, jangan kayak kami di bawah. Maksudnya tuh bola begitu, kiri ke situ. 18 sama ya. Hai. Biar. Dek. Hop. Ngana masih kanan. Kan dia dari sana. Ngana kasih sodok ke kiri pojok belakang, jangan kasih setengah. Mending kalau ngana setengah tipis turun, ngana setengah nongol. Setengahnya tanggung. Oke. Hai tole. Biar setua kami ini mau kalah. Aduh. Enggak, belum tua. Belum tua. Hei. Dek. Dek. Itu dia, awas nyangkut. Kasihan orang pe anak. Aduh, kami ini sana bisa cepat no ini. So berhenti latihan lama. Oh.
Terakhir to the mind mix itu kapan? Seberapa minggu lalu ya? Sembilan sama. Kuncinya kalau ngana so tekan, tekan terus. Jangan pas ngana tekan, ngana si tuing umpan lagi. Oke? Mati kal mati nih. Dua poin terakhir. Out, tipis. Dua puluh sama ya? Kenci belain mama enggak? Tunggu! Buangan Julia salah. 21-20. Tunggu, lihat dulu partner. Partner di belakang masih cari napas, terus siap. Yuk. Nih, set tempat kosong. Tuh, arahnya harus bagus. Langsung tembak ke situ. Set, tuh kan. Arahnya. Barusan Kak Medi gak kenceng tapi arahnya. Jadi habis Kak Medi sodok pangannya pe kanan. Ngana kan baru habis begini toh. Kanan toh. Kak Medi tekan ke kiri walaupun gak kenceng tapi arahnya ke kiri mati. Arah itu menentukan. Oke guys, jadi untuk double atau ganda jangan cuman fokus ke kekuatan atau power aja. Arah penempatan bola juga itu sangat penting.